Waalaikumsalam, Bro. Kata Ustaz, mohon nasihat kepada kami yang istrinya ikut bekerja kantoran. Kadang ada rezeki berkurang jika tidak ikut istri bekerja. Di sisi lain, khawatir anak hanya punya waktu sedikit dengan ibunya. Syukran. Afwan. Al-Karim, bertakwalah kepada Allah. Allah sudah membuat aturan. Ada aturan di Quran. Quran surah An-Nisa, jawabannya ayat ke-34. Pelan-pelan. An-Nisa ayat ke-34. Itu ada pembagian dua tugas. Dan uniknya nanti orang Jepang yang praktekkan. Ya. Mereka punya programnya. Anda harus bedakan bekerja dengan mencari nafkah itu lain. Bekerja dengan mencari nafkah itu lain. Seorang suami ketika akan menikah, ingat ya, bukan ketika telah menikah, akan menikah itu ditegaskan oleh Quran, tugasnya akan menjadi imam. Imam, pemimpin. Ya, pemimpin, jelas ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau Allah sudah menyebutkan pemimpin, berarti dua aspek, dunia dan akhiratnya. Aspek akhirat itu pemimpin dalam ibadah spiritualnya. Di bapak misal, mohon maaf, di Masjid Al-Ihsan jadi makmum, pulang ke rumah jadi imam. Ya. Sifat seorang imam artinya jadi pendahulu, dia mimpin, yang dipimpin mengikuti bacaan imam, gerakan imam dan seterusnya. Bagaimana Anda bisa menjadi imam kalau tidak mengerti bacaannya? Tidak tahu gerakannya. Karena itu seorang suami ketika bersiap akan menikah, dia mesti belajar bagaimana cara jadi imam yang baik. Tidak mungkin seorang ditugaskan jadi pilot kalau tidak bisa mengendarai pesawatnya. Ya. Tidak mungkin jadi masinis kalau tidak bisa mengendarai keretanya. Itu nggak mungkin. Karena itu belajar. Belajar. Minimal perbaiki bacaan Qur'annya. Perbaiki. Ya. Kan tidak menarik kalau ada ayah diperbaiki oleh anaknya yang 5 tahun. Ya, bertakwalah kepada Allah. Anak antum sudah bisa memperbaiki, antum sendiri nggak memperbaiki. Dan akan ditanya, kamu yang jadi imam, kenapa tidak disempurnakan? Pernah ada kisah yang kami terima beberapa waktu yang lalu, saya pernah sampaikan. Makanya kalau bapak ibu kedatangan seorang pemuda, ya, kata Nabi, yang diridhai baik akhlaknya, akhlaknya itu segera nikahkan. Kedatangan seorang pemuda yang akhlaknya paling bagus, ya. Kan ada 4 yang biasanya ukurannya. Tuli jamaliha, karena cantiknya, karena gantengnya, ya. Walaupun itu relatif ya. Orang bilang cantik relatif, kalau jelek mutlak katanya. Tapi kan itu ukuran, ya. Yang kedua, hartanya. Ini seringkali salah memahami. Hartanya itu disebutkan kaya, bukan. Kalau untuk perempuan, yang bisa memanage harta suami dengan baik. Untuk perempuan. Jadi kalau misalnya laki-laki mencari calon istri, carilah calon istri yang bisa memanage harta suaminya dengan baik. Cari. Jangan melebihi kemampuan. Misal Anda kemampuan dapat 5 juta. Cari istri yang zakat mallnya aja, salonnya sudah 10 juta misal. Gak akan nyambung. Ya. Nah, tapi kalau laki-laki, termasuk juga perempuan nanti, ya, yang ketiga nasab. Maaf, ketiga nasab. Di satu, kecantikan, ya, keindahan. Yang kedua, itu harta benda. Ketiga, nasab. Asal-muasal, keturunan dari siapa dia. Ditelusuri dari orang baik atau yang kurang baik. Lingkungannya seperti apa. Pendidikannya seperti apa untuk menyesuaikan. Tapi yang keempat, didiniha. Karena agamanya, akhlaknya. Khusus untuk laki-laki, kalau ibu kedatangan seorang laki-laki, bapak, ternyata akhlaknya bagus, luar biasa, agamanya kuat, itu segera terima. Sayang kalau kehilangan. Taribat yada, Allah akan jamin beruntung dalam rumah tangganya. Ya. Tidak cukup dengan amin, cek dulu, lihat ya. Kalau ada yang datang, lihat. Pernah ada seorang kiai kedatangan langsung 3 orang melamar. Saya dapat cerita itu, kisah. Itu tahu. Diperebutkan, nah, perempuannya cantik, baik, ditanya kan. Masya Allah. 3 datang, kamu siapa anak pertama? Saya Anas, Pak. Ya udah baca surat An-Nas. Bacakan An-Nas, kemudian selesai, ya sudah cukup bagus. Kamu nak yang kedua? Saya Thariq, Pak, katanya. Ya udah baca surat At-Thariq. Wassamai wa ta'anik. Selesaikan, baik, selesai. Yang ketiga belum ditanya, udah pucat. Kamu siapa, nak? Saya Imran, Pak, katanya. Baik, saya Imran. Ini belum selesai. Tapi panggilan sehari-hari, Kulhu, Pak, katanya. Ya, panggilan sehari-hari, Kulhu. Masya Allah. Dia dapat cerita. Tapi, Masya Allah, mohon maaf. Tapi ini nyata, saya pernah sampaikan juga di sini. Tapi ini percanaan nyata waktu di Panjalu pulang ke Garut. Gak tahu apa ada hubungan yang tidak dengan kisah ini. Tapi yang kedua ini pertanyaan yang real, nyata disampaikan. Ustadz, bagaimana hukumnya? Ada seorang pemuda menikah, dia gak pernah baca Quran. Cuma hafal surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu saja. Setelah menikah qadar Allah, diberi jalan oleh Allah. Ya, ibu mertuanya minta diimami di rumahnya. Gak keluar dulu, subuh baca Qul huwallahu ahad. Begitu maghrib, jahar kulullah lagi. Begitu isya, kata ibu mertuanya, nah, gak apa-apalah. Yang rokaat pertama kulullah. Yang kedua, mohon ganti surat lain ya. Anaknya gak jawab.
Begitu takbir, waladdin, rakaat kedua diam lama begini. Masya Allah. Ditunggu-tunggu dikira berpikir cari ayat, ternyata itu berbelok begini. Mah, boleh nggak kul huwallah lagi? Itu nyata ditanyakan pada saya di Garut. Apa hukumnya orang sholat seperti itu? Saya bilang batal pasti sholatnya dan dia mesti belajar. Maka Anda yang sudah siap menjadi seorang suami itu mesti belajar. Nah, dalam hal urusan kepemimpinan dunia itu pun sama. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kelebihan laki-laki dibanding dengan perempuan, laki-laki diberikan perangkat mencari nafkah. Ini poinnya. Jadi kalau Anda ikuti petunjuk ini, nafkah ya, bukan bekerja, ingat, nafkah, nafkah. Jadi nafkah itu tugas yang melekat pada suami, bukan istri. Di rumah ada suami, istri, tiga orang anak, satu orang yang bantu. Ya, misal. Jadi ada enam orang. Begitu suami mencari nafkah, dilakukan sesuai petunjuk Allah, nanti Anda keluarkan lagi ayat yang lainnya. Bagaimana cara mencari nafkah? Kalau ingin yang standar, Al-Baqarah 168, itu sama dengan non-muslim, sama aja. Kalau ingin agak cepat, nyarinya nggak susah, datang rezekinya, mengalir dengan mudah, Al-Baqarah 172. Kalau nggak terlalu lambat, tapi cepat sekali datangnya, bahkan belum minta, sudah turun. Baru gerak dikit aja. Itu Masya Allah, Al-A'raf 96. Ada turunannya. Ya. Tapi Anda yakinkan dulu, tugas cari nafkah itu saya. Siapkan, tunggangi ayat-ayatnya, keluarkan, Anda amalkan. Itu dijamin langsung, rizki orang serumah diturunkan oleh Allah. Di tangan Anda para pria. Rizki orang satu rumah, enam-enamnya. Tapi kalau dibalik, yang istri yang mencari nafkah, bukan bekerja ya, istri yang mencari nafkah, maka jangan harap rizki orang serumah akan diturunkan pada istri. Tidak, hanya untuk pribadinya saja. Kecuali dalam keadaan tertentu. Makanya seorang perempuan yang bertugas mencari nafkah, selama suaminya mampu dia mencari, itu akan selalu banyak masalah di rumah tangganya. Dan selalu kurang. Selalu kurang. Karena keberkahan tidak masuk. Keberkahan tidak hadir. Nah, kalau suami sudah mencari nafkah, perempuan ada hobi bekerja. Ada yang dagang, ya, macam-macam dan sebagainya. Itu tidak dilarang. Cuma bahasa riwayatnya disebut, kamu sulit nantinya. Capek, tugas terabaikan. Sebagian tanggung jawab yang harus melekat pada diri perempuan yang tidak bisa diselesaikan oleh laki-laki, maaf, tertunda, minimal terabaikan. Karena itu bagi perempuan-perempuan yang berniat untuk bekerja, misalnya, mohon maaf, maka pastikan tanggung jawab yang berada di rumah dan itu akan ditanya oleh Allah, itu sudah selesai. Sudah selesai. Pastikan itu. Ya. Tapi yakinkan pada diri kita, kalau pada saya silakan ragu, tapi pada Allah jangan ragu. Saya punya keyakinan sampai hari ini, demi Allah saya katakan sampai hari ini. Saya minta istri saya untuk di rumah. Mendidik anak, perhatikan, Masya Allah. Dan itu tidak mudah, tidak mudah. Ya. Tolong jaga, kemudian kita seimbangkan, sudah. Rizki urusan Allah. Saya hanya bergerak, Allah yang akan berikan. Masya Allah. Apa yang terjadi? Alhamdulillah sampai hari ini selalu cukup. Tidak pernah kurang. Tidak pernah kurang. Yang paling menarik dan tidak susah. Gitu. Tidak susah. Kita butuh sesuatu, Alhamdulillah Allah kirimkan. Ya, kita berikhtiar. Tapi harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar. Ya. Ada kemudahan, Pak, Bu. Biasanya kalau hukum Allah tidak diikuti, capek hidupnya. Ya. Di saran saya, pada suami, yakinkan dengan potensi dirinya, kemudian keluarkan ayat-ayat mencari nafkah di Quran, tunggangi ayatnya. Begitu antum melakukan itu, nanti aku akan lihat. Ada perbedaan yang terjadi dalam hidup kita. Silakan rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya.